Waduh. Woi, drone. Ada yang jatuh? Drone. Ini dia, ini dia. Aduh, jebol. Hari ini kita menuju ke Pandeglang. Dan kalau kuat rencananya mau ke Gunung Karang. Di daerah Juhut menjelang Pandeglang. Tadi sempat kelewatan, ternyata belokannya di sini. Dan ini akan menanjak 8 kilo. Juhut Noval, 8 kilo nanjak. Mudah-mudahan saya nggak nyerah seperti waktu di Waru-Wangi ya. Ngomong-ngomong, saya nggak sanggup ngomong. Ini sudah berada di pertengahan jalan menuju ke bidangnya yang landmark. Kita menuju ada tulisan Pandeglang ya. Sekitar 4 atau 3 kilo lagi. Guys, gile. Kita lihat, Duk Andre. Lagi atur nafas supaya heart rate-nya normal kembali, ya minimal tidak tinggi. Ini kalau saya ukur di saya nih, heart rate-nya sekitar 110. Di atas 100, Dok. Ya. 140. Mantap. Ayo terus. Terusnya? Terus. Oh, siap lah. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Nah, ini pandang. Wih, luar biasa. Umurnya walaupun udah 70, Masya Allah, kita yang muda-muda. Baru juga 27 tahun. Wah, ini kayaknya masih perhutani ya. Soalnya masih terawat dan masih rapat. Akhirnya kita sampai ke puncak Gunung Karang. Lemburku lah. Udah sini aja. Terus, akhirnya lagi tanggung. Kita off-road nih, off-road. Waduh. Halo. Kendang bisa naik terus. Awas. Ada pegangan beneran. Tutup aja deh. Ya. Hey dan guys. Berarti belum pada pernah ke sini ya? Iya. Nekat berarti. Raung biru Pandeglang. Yang ada landmarknya tuh. Di atas. Dahsyat. Cocok. Wih, guys. Oh, that's bad. Pulang dan dalam keadaan kelaparan, terus cari makan. Gimana Pak, bisa? Gelap, nggak bisa. Jangan-jangan ke bawah makin hancur. Thank you.
biasa perjalanan hari ini. Betul-betul menguji mental dan menguji stamina.